Nih, materinya jadi mana sih? Hah? Usaha sendiri. Iya kan, lebih banyak sih. Yang kita mau sampai. Oke, kelas satu, Pak. Pak, harus Ini ujian. kelas satu, saya mana nih? Semoga dicatat. Enggak nih, sekretaris. Ya. Ya, sekali lagi kepada seluruh rekan-rekan yang masih berada di ruangnya, segera masuki masjid karena kajian akan kita mulai sekarang. Yang sudah berada di dalam masjid, segera mengisi sok-sok yang terdepan supaya materi yang didapatkan bisa kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama yang kami hormati Ketua STAI Al-Hidayah Bogor, Bapak Dr. Una Wahidin MPDI, para wakil ketua prodi, ketua lembaga, dan segenap sivitas akademika STAI Al-Hidayah Bogor, khusus kepada pemateri kita, kajian dosen dan tentik pada kesempatan pagi hari ini, Ustaz Dr. Muslim, Hafizahullah Ta'ala. Mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, atau bertepatan pada tanggal 16 Zulqa'dah, ya, 1443 Hijriah, masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, majelis ta'lim ini, dalam rangka kita sama-sama menghadirkan niat kita ikhlas, ya, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghilangkan kejahilan, kebodohan dalam diri kita, dan salawat salam semoga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, Al-Ustaz Dr. Muslim akan menyampaikan tema yang berjudul tentang Al-Iktharu min Dzikrillah. Ya. Seperti apa temanya, apa yang akan dibahas, langsung saja kita akan persilahkan kepada Ustaz Dr. Muslim untuk menyampaikan materi kajian pada kesempatan pagi hari ini. Kepada Ustaz, Faliyatafadhol, Masyukurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Saya hormati Bapak Ketua STAI Al-Hidayah, para wakaf, kepala lembaga, prodi, dan angkatan dosen yang juga sudah hadir di ini maupun di Zoom meeting, dan teman-teman semua, rekan-rekan sekalian, Alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini mendatangkan kebaikan buat kita semua. Tentu materinya apa yang sering kita dengar, dan mungkin sini materi yang banyak berulang, ya, karena memang selain kemarin juga materinya dadakan gitu ya, karena diberitahu pas mau pulang kemarin. Jadi apa yang harus dibahas, apa namanya menjadi ini mungkin bisa lebih bermanfaat, ya. Yang pertama tentu mudah-mudahan bermanfaat majelis ini, ilmu ini bermanfaat tentu bagi kita semua, bermanfaat dalam artian ilmu ini dapat kita terapkan gitu ya, karena ilmu yang bermanfaat selain kita ketahui, kita ilmui, adalah berbuah dengan amal saleh. Kedua juga mungkin ini jadi pengingat, ya, bukan ilmu lagi tapi pengingat buat kita, dan juga diharapkan pengingatnya pun pengingat yang bermanfaat.
Artinya pengingat yang juga berbuah menjadi amal saleh. Kadang kita dapat ilmu dan pengingat sudah banyak sekali, dan terkadang tanpa kita sadari sulit berbuahnya terhadap amal-amal perbuatan nyata, gitu ya, perbuatan atau aplikasinya dalam keseharian kita. Nah, makanya itu tadi dua hal, mudah-mudahan majelis ini bermanfaat buat kita, ya, ilmunya bermanfaat, yakni ilmu yang berbuah amal, kalau itu satu pengetahuan yang baru buat kita semua, atau mungkin pengingat, ya, yang bermanfaat, yang mudah-mudahan pengingat ini menjadi hal yang berbuah dengan amal saleh pada kita semua. Materi kita tentang zikrullah, yakni tentang zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kata-kata zikir, ya, dalam bahasa kita atau maknanya ada dua hal. Ya, di sini juga disebutkan dalam bahasa Arab ada dua pengertian maknanya. Yakni yang terkait dengan apa-apa yang ada dalam lisan, ya, maka di sini disebutkan adzikru bil lisan, ya, lawan dari al-insat, diam. Artinya sesuatu yang diucapkan, maka di sini katakan asyai yajri ala lisan, sesuatu yang diucapkan oleh lisan atau yang dilafadzkan oleh lisan. Maka kalau itu bahasa kita artinya adalah adzikru adalah apa namanya ucapan dengan lisan. Jadi diucapkan dengan lisan yang pertama. Yang kedua adalah bil qalb, dengan hati. Yani yang dikatakan lawan dari lupa. Ya, berarti artinya ingat. Maka di sini disebutkan istihdaru syai fil qalb. Adanya hadirnya sesuatu dalam hati. Sesuatu yang kita hadirkan di hati kita atau kita ingat di hati kita, itu juga dalam bahasan disebut dzikir, dzikir. Maka zikir itu ada dua, dzikru bil lisan wa dzikru bil qalb. Dan para ulama mengatakan inilah kesempurnaan zikir, zikir yang paling sempurna. Karena terkadang ada di antara kita atau seorang itu berzikir dengan lisannya tapi lalai hatinya, tidak ingat hatinya. Atau terkadang ada juga berzikir mengingat Allah dengan hatinya tapi lisannya tidak mengucapkan, itu juga kekurangan. Walaupun yang dikatakan yang pertama atau yang kedua, dzikru bil lisan abil qalb, itu lebih utama daripada dzikru bil lisan. Tapi dzikru bil lisan wa bil qalb itu afdal. Ya, dzikir dengan hati lebih utama daripada dzikir dengan lisan. Tapi dzikir dengan lisan dan hati lebih utama dari hanya berzikir dengan hatinya. Nah, itu apa namanya makna tentang zikir. Jadi maknanya menyebutkan atau mengingat, itu makna zikir. Kemudian secara istilah ini mungkin juga sering kita dengar, wa yusdamal dzikru bi makna dzikrul abdi li rabbih. Artinya sebut apa, menyebut, seseorang menyebut atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang mengingat atau menyebut tentang Allah, maka itu dikatakan adalah dzikir secara istilah. Ya. Maka di sini dikatakan sawa'an bil ikhbaril mujarrad an dzatihi au sifatihi au af'alihi au ahkamihi. Apakah dia terkait dengan mengingat atau menyebut tentang zatnya, tentang sifat-sifatnya, tentang perbuatan-perbuatannya, atau tentang hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Au bitilawati kitabihi, atau membaca ayat-ayatnya, atau membaca kitabnya, yakni Al-Qur'an Al-Karim, atau membaca ayat-ayat yang kauniyah. Ya. Jadi kalau kita ingat gunung, kemudian ingat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat laut, ingat Allah Subhanahu wa taala, itu pun bagian dari zikir yang kita sebut dengan at-tafakkur. Jadi ayat-ayat Qur'ani dikatakan at-tadabbur, kita mentadabburinya. Tapi kalau ayat-ayat kauni kita sebut dengan at-tafakkur, atau disebut dengan kata-kata tafakkur. Kita merenungi tentang hal tersebut, tentang kebesarannya,
tentang kemegahannya makhluk-makhluk ciptaan Allah, dan kita selalu kaitkan itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, ada dalam hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Au bi mas'alati wa du'ahi, atau seorang berdoa atas permasalahan-permasalahannya atau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bagian dari zikrullah, ingat kepada Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Au bi insya'i as-sana' alaihi bi taqdisihi wa tamjidihi wa tauhidihi wa hamdihi wa syukrihi wa ta'dhimihi, atau seorang memuji Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya, membesarkannya dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf yang kita kenal dengan zikir-zikir umum atau zikir-zikir yang sangat luas sekali, ya, apakah itu dengan menyebut Allah dengan ucapan Allahu akbar atau kata-kata tahmid, tahlil, ya, la ilaha illallah atau subhanallah, atau digabung semuanya, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu semuanya masuk dalam kategori zikir. Ya. Nah, ada lagi yang disebutkan, ya, kalau kita bicara tentang zikir, maka di sini ada beberapa hal yang menarik, teman-teman sekalian, atau yang disebut dengan khasa'isus, ya, khasa'isnya, kekhususan-kekhususan tentang zikir. Dan para ulama banyak menyebutkan tentang kekhususan tentang zikir ini dari ibadah-ibadah yang lain. Misalkan kekhususan tentang tidak adanya penghalang bagi seorang yang senantiasa berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Kalau kita salat, ya, saum, haji, atau ibadah-ibadah yang lain, bersedekah dan yang lain sebagainya, banyak penghalangnya. Misal penghalangnya harus berwudu, itu jadi bagian kalau kita bicara tentang syaratnya atau rukun-rukunnya, kalau enggak terpenuhi tidak bisa dilaksanakan ibadah itu. Tapi zikir kepada Allah, mengingat, menyebut Allah Subhanahu wa taala, enggak ada syarat itu, enggak ada penghalang itu. Juga dikatakan kekhususan dari sisi waktu dan tempat, yang tidak ada waktu dan tempat yang membatasi tentang zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau salat ada waktunya, saum ada waktunya, haji ada waktunya. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terikat waktu. Tidak terikat dengan tempat, kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja, kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan khasa'is yang juga disebutkan banyak dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang akan sedikit kita jadikan sebagai bahan kajian hari ini, yakni tentang al-iktsar min dzikrillah, bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diperintahkan kepada kita untuk banyak mengerjakannya, ya. Mari kita lihat, teman-teman sekalian, dalil dari Al-Qur'anul Karim. Dalil-dalil yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini banyak disebutkan tentang kalimat zikir dengan banyak. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42, perintahnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah, sebutlah Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah, bacalah kitabnya, ikuti syariatnya, hukum-hukumnya. Dengan apa tadi katakan? Dzikran katsira. Dengan zikir yang banyak, dengan ingat yang banyak, dengan sebutan yang banyak. Kapan dilaksanakannya? Wasabbihuhu
ukrata wa asila. Bahkan tasbih menyebut Allah dengan mengagungkannya berupa tasbih di pagi hari dan di siang hari. Jadi menyebut Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah bagi kita semua diperintahkan dengan perintah yang banyak. Ya. Maka kalau kita lihat dalam surat At-Taubah, Allah menyebutkan beberapa rincian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ayat sampai 10 item yang Allah sebutkan. Tapi ibadah-ibadah yang 9 sebelumnya Allah sebutkan tanpa disebutkan kata banyak di dalamnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bisa diturunkan satu. Dalam surat At-Taubah ayat ke-35. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat 5 wal khashiina wal khashiat 6 wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafidina furujahum wal hafizat 9 ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang yang berserah diri, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang yang senantiasa banyak beribadah qanit, kemudian orang yang jujur dalam ibadahnya, orang yang sabar dalam beribadah dan semua ketentuan-ketentuan Allah, khusyuk dalam ibadahnya, senantiasa berinfak bersedekah, saum ya, dan menjaga kemaluannya kepada apa yang hanya diberikan haknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan kata-kata banyak di situ. Tapi ketika menyebut kata-kata wadzakirin Allah dan berzikir menyebut mengingat Allah Subhanahu wa taala dikatakan al-katsir ya, wadzakirin Allah katsira, dan orang-orang yang senantiasa banyak berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah ya, baik laki-laki maupun perempuan, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, maka sungguh akan diberikan, disediakan bagi mereka ampunan dan balasan yang sangat besar. Maka kalau kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, tidak mencukupi kalau hanya sekedar tidak memenuhi standar ya, maka sebagaimana kita juga minum obat gitu ya, atau kita melakukan apa namanya olahraga, kalau ingin membakar kalori sekian kalori harus jalannya bagus, sudah biasanya punya hitungan gitu ya, sekian nih harus kalorinya dibakar kalau dia jalan sekian kilo, kalau kurang dari itu tidak memadai gitu. Atau kalau bahkan hanya sepertiganya ya kemungkinan nggak mencukupi untuk membakar kalau apa namanya kalorinya yang ada dalam tubuhnya yang bisa menjadi penyakit dalam tubuh. Atau kalau kita minum obat, kalau dokter memberi kita obat dengan 500 gram akan apa bisa menjadikan sebab kesembuhan dia, kalau di bawah itu kemungkinan nggak akan sembuh gitu ya. Nah, makanya ada gram-gram obat itu, ada gram dosisnya lah. 250 gram, ada yang 500 gram, ada yang 1000 gram. Gitu. Kalau kita butuhnya darah misalkan 2 liter, kalau ada dalam darah kita cuma 1 liter ya berarti kurang. Ya, begitu juga zikir, ketika kita katakan tadi bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala harus atau diminta banyak, maka harus terpenuhi unsur banyaknya itu tadi. Ya, banyaknya itu tadi katakan tidak cukup hanya sekedar apa yang difardukan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan ya, yang fardu-fardu itu ditutupi, ditambah dengan hal-hal yang sunnah. Salat kita ya, ketika dikatakan 5 waktu dalam sehari dan semalam yang menjadi kewajiban atas kita,
Allah Subhanahu wa taala tambahkan untuk hal tersebut dengan salat malam, salat duha, salat apa lagi? Salat rawatib, ya, yang menyertai salat-salat wajib. Sebagai apa itu? Bentuknya tambalan, tambahan atas apa yang sudah kita laksanakan. Begitu saum, ya, ada saum sunnah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan atas kita semua untuk menjadi tambahan agar ketika kita banyak melaksanakan hal-hal tambahan itu, ya, senantiasa zikir ingat kepada Allah dengan hal yang sangat banyak, maka kita menjadi orang-orang yang akan dibanyak dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya. Nanti kita bisa melihat ayat-ayat yang berkaitan dengan apa yang Allah berikan, ya, salah satu sudah disebutkan tadi dalam surat At-Taubah ayat 35. Allah menyediakan bagi mereka ampunan dan ajar yang sangat besar sekali. Nah, ketika memerintahkan kita pada zikir yang banyak, maka lihatlah para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita tentang hal itu. Bagaimana beliau orang yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, maka sholatnya paling banyak. Gak pernah putus malam harinya. Selalu mengerjakan yang dikatakan 11 rakaat sholat malam. Sholat-sholat sunnahnya dikerjakan semuanya. Istighfarnya. Dalam sehari tidak kurang dari 70 kali istighfar. Kalau kita berapa kali kira-kira? Ya minimal ba'da sholat lah 15 kali. Nah, diperintahkan untuk banyak. Maka para sahabat pun begitu berlomba-lomba dalam memperbanyak. Kemarin kita sudah membahas tentang as-sabiq, apa musabaqah dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ajmain senantiasa orang-orang yang senantiasa berlomba dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengingat menyebut Allah Subhanahu wa taala. Datang orang-orang yang du'afa al-muhajirin, orang-orang miskin di antara mereka kepada Rasulullah SAW dan mengatakan dahaba ahlud dusur bil ujur, ya Rasulullah, orang-orang kaya telah memborong pahala, banyak kebanyakan apa pahala bisa diborong semua dengan apa? Mereka katakan wahum yusalli nahnu nusalli, mereka salat kita juga salat, atau kita salat mereka salat. Kemudian dikatakan mereka saum kita saum, tapi mereka bersedekah dengan harta mereka, kami tidak bisa bersedekah karena kami tidak mempunyai itu. Perlombaan untuk senantiasa ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah, menyebut Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengajarkan kepada mereka tentang apa yang juga bisa mereka jadikan sedekah. Apa di antara yang diajarkan? Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian membaca tasbih 33 kali setelah salat, ya. Kemudian takbir dan tahmid. Tapi ketika orang kaya di antara mereka melihat itu semua, mereka juga melakukannya. Di perlombaan terhadap hal-hal yang demikian, satu hal yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita semua, berlomba-lomba bersegera dalam ketaatan kepada Allah, mengingat Allah, hal yang harus dilaksanakan oleh setiap kita. Maka hendaknya juga di antara kita ada kecemburuan kepada saudara kita atas kenapa mereka bisa taat, kita nggak bisa taat. Ya, kalau kita melihat apa namanya, suka berangan-angan gitu ya. Tadi apa dikatakan giptoh, iri kepada kebaikan orang agar kita bisa menirunya, nah, bisa merealisasikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Nah, kalau melihat Ustadz Azam ini bisa baca Quran. Ini mudah-mudahan sebagai sebuah contoh buat kita yang dekat gitu ya. Kalau dalil Al-Quran, hadis itu yang sudah kita banyak temui. Tapi mudah-mudahan dengan kedekatan contoh bisa apa namanya menjadikan kita orang-orang yang berlomba. Karena kalau melihat Ustaz Azam tuh banyak baca Al-Quran, masya Allah,
yang tadi sebutkan banyak kalau melihatnya Pak Ustadz Aceh, Pak ya ntar dulu Pak Gin ya, Pak Dr. Gin. Jadi kalau lihat sholat duhanya Anda lihat nggak pernah putus, masya Allah, iri gitu kalau kenapa kita nggak bisa gitu, kenapa kita belum bisa, bukan nggak bisa tapi belum bisa, karena ini perlombaan kepada kebaikan dan seharusnya ada iri di situ. Lihat Pak Harun gitu ya, masya Allah, orang yang memberikan banyak kebaikan buat mahasiswa, buat yang lain. Kalau ada apa-apa minta tolong Pak Harun, bersegera cepat Pak, siap, nggak pernah enggak. Pak Harun, ini jadi sekretaris, siap. Pak Harun, bocor, siap. Pak Harun, ini ada mahasiswa, oke. Pak Harun, kita ke mana? Wali kota, ayo. Jadi, memudahkan orang itu pun bagian dari rangka mengingat kebaikan dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga tentang lihat pusat aku gitu ya, yang bisa apa banyak mengajarkan tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an kepada kita. Ini kan bagian dari hal yang harus terus berlomba di antara kita. Kenapa si fulan bisa demikian, saya tidak. Itu kan harusnya sedih. Harusnya tadi yang kita katakan, aplikasi dalam kehidupan ini penting sekali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kita tentang hal itu. Ya mudah-mudahan nanti ketika kita saling berlomba dalam ketaatan, barakah besar Allah turunkan bukan cuma buat pribadi-pribadi kita, tapi buat keluarga kita, buat institusi kita, gitu ya. Itu jangan diharap, jangan dianggap tidak ada efeknya sama sekali. Karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal memberikan kepada kita semua keberkahan-keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita dan semua hal yang terkait dengan kita semua. Sampai dalam sebuah hadisnya yang dikitakan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menjadikan kekuatan dalam badan kita. Ya, sebagaimana hadis yang masyhur dari Fatimah radhiyallahu an. Hadisnya bukan dari Fatimah, maksudnya ketika Fatimah meminta pembantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beratnya beban rumah tangga yang dipikulnya. Karena tidak mempunyai pembantu, Ali seorang yang miskin. Minta kepada Rasulullah SAW seorang pembantu, karena diketahui ada budak, Rasulullah mempunyai budak yang mungkin bisa dihadiahkan kepada beliau. Maka Rasulullah SAW bukan memberikan pembantu, malah dikatakan, maukah aku berikan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik dari pembantu? Dari khadim, apa ya Rasulullah? Maka jika kalian mendatangi tempat tidur kalian, baca subhanallah 33 kali, baca Allah alhamdulillah 33 kali dan takbir Allahu akbar 34 kali. Itu lebih baik bagi kalian daripada khadim, kata Rasulullah SAW. Yang menguatkan, bahkan dikatakan, kata Ali radhiyallahu an, semenjak nasihat itu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah meninggalkannya hatta pada saat perang Siffin. Saat peperangan terjadi pun tidak pernah dilupakan untuk diucapkan. Karena itu menambah kekuatan baginya. Bahkan diriwayatkan dari Ibnu Taimiyah radhiyallahu rahimahullah, dikatakan bahwa beliau itu gizi rohaninya adalah berzikir kepada Allah di pagi hari dan petang hari. Maka aku melaksanakan zikir setelah subuh sampai meninggi matahari, ya, sampai waktu duha, itu membuat aku menjadi kuat. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyaksikan, kata beliau, bahwa tidaklah aku lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kuat dalam fisiknya, kuat dalam pikirannya, kuat dalam keberaniannya dalam medan perang, disebabkan karena beliau seorang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan oleh para ulama. Jadi ini satu hal yang sangat besar sekali, dan kekhususan
daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi satu hal yang terus harus diperlombakan bagi kita semua. Mudah-mudahan dari beberapa hal yang sangat banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan atau kita mendapatkannya. Kemudian kalau kita lihat kisah ya, dalam Al-Qur'an juga disebutkan tentang kisah Yunus alaihissalam, kisah Musa dan Harun yang datang ke Fir'aun. Maka tidak lupa Allah Subhanahu wa taala menasihati mereka semua, hamba-hambanya yang saleh, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah Nabi Yunus Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat As-Saffat ya, ayat 139 sampai 148. Ya. Wa inna Yunus laminal mursalin. Sungguhnya Yunus termasuk bagian dari orang-orang yang Allah utus, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Id abaqa ilal fulqil mashhun fasahama fakana minal mudakhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim walaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil ara'i wa huwa muqim wa ambatna alayhi shajaratan min yaqtin wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famatta'nahum ila hin. Syahidnya di ayat ini disebutkan dalam ayat yang ketiga 143. Nah, dikatakan Allah katakan falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau seandainya dia Yunus bukan orang-orang yang al-musabbihin. Ini apa namanya kalimatnya? Lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan ada di perut ikan sampai hari dibangkitkan nanti, sampai yaumil qiyamah. Kalau seandainya dia bukan seorang yang musabbihin. Nah, makna musabbihin dikatakan di sini dalam tafsirnya Mukatsir mengatakan maknanya falaula annahu kana minal musabbihin, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi musabbihin adalah orang-orang yang banyak bertasbih mengingat Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan ada, dia akan ada di dalam perut ikan itu sampai hari berbangkit. Ya. Ini keistimewaan. Bagaimana orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dari kesempitan yang sangat dahsyat. Kalau kita baca tafsirnya sangat menarik sekali. Bagaimana Nuh apa Yunus alaihissalam sampai masuk dalam perut ikan dan ada di dalam satu kegelapan, bahkan ada di dalam kegelapan, di atas kegelapan, fidzulumat dikatakan dalam Al-Qur'an. Para ulama mengatakan ada di dalam kegelapan, di atas kegelapan adalah ada di atas kegelapan perut ikan. Jadi jangan dibayangkan di perut ikan itu santai-santai gitu ya. Satu hal yang nanti kalau itu bahkan dikatakan pas dikeluarkan itu dalam keadaan tidak berpakaian dan dalam keadaan luka-luka dan dilepaskan di pantai yang berpasir. Kemudian ada di dalam kegelapan laut, ya, karena setelah dimakan oleh ikan itu dibawa ke dasar laut. Tentu kita lihat kalau dasar laut itu sampai ada kedalaman yang tidak tembus cahaya matahari sama sekali. Dan kemudian tambah kegelapan malam, jadi tidulmat, ya, di dalam kegelapan yang sangat. Kalau seandainya bukan orang yang banyak mengingat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan ada di tempat itu sampai hari berbangkit. Nah, kata-kata musabbihin, para ulama ini mengatakan adalah orang yang banyak salatnya, ya. Sebagaimana disebutkan di sini Ibnu Abbas, ya, Sa'id Zubair Al-Dhahab, teman yang lainnya katakan tentang makna termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah. Jadi orang-orang yang banyak salatnya.
lebih banyak sholatnya. Kalau kita katakan sholat apa saja banyak sholatnya, nggak cuma sholat fardu ya, sholat rawatibnya dia kerjakan, sholat duhanya dia kerjakan, sholat malamnya dia kerjakan, walaupun nanti pengerjaan itu tergantung dari kesempatan yang ada padanya. Apakah dia kerjakan dengan 2 rakaat, 4 rakaat ya, kalau di siang hari, kalau di malam hari nanti sholatnya ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, tapi tidak pernah dilepaskan. Gitu. Atau pendapat yang lain mengatakan, maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, adalah yang dijelaskan oleh firman dalam ayat yang lain. Ya, yang ketika Allah memberinya satu kalimat tentang kalimat dzikir, ya. Kalimatnya ada la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kalimat yang Allah ajarkan kepada Yunus untuk berzikir, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ia dilepaskan dari kesulitan-kesulitan atau sebab daripada kegelapan-kegelapan yang dialaminya. Ya. Itu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Begitu juga kisah Nabi Musa alaihissalam yang diutus kepada Fir'aun. Maka diperintahkan kata Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam surat Taha ayat 41 dan 44 sampai 44. Wastanatuka li nafsi, sungguhnya aku telah memilihmu ya Musa untuk diriku. Idhab anta wa akhuka bi ayati wala tania fi dzikri. Ya. Pergi engkau dan saudaramu Harun kepada Musa, kepada Fir'aun, ingat wala tania fi dzikri, dan janganlah engkau lalai dalam mengingatku. Jangan engkau lalai dalam mengingat Allah, berarti diperintahkan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata-kata wala tania fi dzikri dikatakan oleh para ulama, Ibnu Abbas mengatakan bahwa maknanya adalah janganlah kamu berdua terlambat kepada Fir'aun. Kemudian dalam Mujahid dan Ibnu Abbas juga mengatakan janganlah kamu lemah ketika berhadapan dengan Fir'aun. Yang lain mengatakan maksudnya adalah diperintahkan oleh Allah untuk terus-menerus mengingat Allah. Bahkan dikala mereka berdua menghadapi Fir'aun, harus tetap ingat kepada Allah. Karena dengan mengingat Allah, Allah akan mengingatnya. Allah akan bersamanya dan Allah akan memberikan bantuan-bantuan kepadanya. Nah itu yang disebutkan. Ya. Apa namanya, tentang bagaimana zikir memberikan kekuatan-kekuatan kepada seseorang dalam kondisi apapun. Bahkan para ulama mengatakan dalam tafsir ayat ini mengandung makna yang mengatakan bahwa di setiap kondisi berat dalam keadaan apapun, seorang diperintahkan untuk banyak berzikir, banyak sekali lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang terakhir, teman-teman sekalian, ada ayat dalam surat tadi di atas ya, belum dibacakan ayatnya. Ini juga perlu penting sekali buat kita ingat-ingat tentang surat An-Nisa ayat 142. Bahwa banyak berzikir itu ciri dari orang-orang yang beriman yang tadi disebutkan. Dan sebaliknya, bahwa sedikit berzikir ini bagian atau ciri dari orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita katakan tadi, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam segala kondisi dan keadaan. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Sungguhnya orang-orang munafik itu ingin berbuat tipu daya kepada Allah. Dan Allah membuat tipu daya kepada mereka pada hakikatnya. Dan jika mereka berdiri untuk salat, qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas-malasan.
kata malas-malasan ini tafsirnya banyak. Jadi katakan kurang kekhusyukannya bagian-bagian ya, bukan berarti secara otomatis. Kemudian terlambat di dalam menghadirinya, ya, itu juga bagian dari kesal. Ya, tanpa sebab syar'i ya, tanpa sebab udurnya udur syar'i. Ya, jadi kalau kita banyak terlambat, ini juga harus terus apa namanya introspeksi. Ya. Nah, kalau setiap saat kita sering masbuk misalkan, nah ini bagian dari jangan-jangan masuk dalam kategori ini, yang ngeri gitu ya. Kemudian dikatakan yura'un nas ya. Dia ingin dilihat orang. Ini yang lebih pendapat yang mayoritas dikatakan dia salatnya ingin mendapatkan perhatian poin atau mendapatkan pujian dari manusia, bukan mendapatkan penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir dari syahid dari apa yang kita bahas, wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan orang-orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi salah perintah berzikir dengan banyak itu bagi kita kaum muslimin atau orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan kita ke dalam orang-orang yang lalai kepadanya, orang-orang yang sedikit dalam berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan. Maka kalau kita lihat khasa'is yang paling umum tadi, bahwa zikir bisa dilakukan di mana saja, saat kita berdiri, saat kita duduk, saat kita berbaring, maka semua bisa dilaksanakan. Coba kalau kita contohkan seorang, ya, anak saja atau rombongan teman-teman dari Cimanglit misalkan, berapa lama dari Cimanglit ke sini gitu ya, ketika naik mobil atau naik motor? Mungkin ada yang 20 menit, ya, kalau saat itu mungkin 15 menit. Pas Arif ini. Ya, 15 menit kayaknya. Cepat. Ajib. Itu 15 menit kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kalimat tasbih yang keluar dari lisan kita? Berapa banyak kalimat takbir yang bisa kita ucapkan? Berapa banyak kalimat istighfar yang bisa kita lantunkan ketika dalam perjalanan itu? Gitu ya, daripada mikir yang enggak-enggak. Itu kan mikirin dapur, mikirin apa lagi, belum cair-cair gitu ya. Nah ini kan banyak berzikir, mudah-mudahan dengan zikir itu tadi kita katakan banyak hal yang menjadi pengaruh keberkahan buat kehidupan kita. Itu baru satu, dan itu salah satu dari khasa'is, ciri orang-orang yang ulil albab disebutkan ya, dalam surat Al-Imran ayat 190 dan 191 disebutkan dengan jelas ya. Apa ayatnya? Ustaz Budi? Surat Al-Imran ayat 190. Yang dimaksudnya ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah. Iya, sebelumnya ayat. Maksud ulil albab ya disebutkan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyamau wa qu'udaw wa 'ala dhunubihim. Ya. Jadi mereka senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu berdiri, di waktu duduk, bahkan di waktu berbaring. Ya. Kesempatan yang bisa kita lantunkan, yang kita bisa sebutkan, ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam orang-orang yang disebutkan oleh Allah ulil albab, yakni orang-orang yang menggunakan akal pikirannya untuk taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin teman-teman sekalian bisa disampaikan sekali lagi, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita aplikasikan atau pengingat yang bermanfaat, ingatkan akhirnya kita diingatkan kembali dan bermanfaat untuk kita bisa melaksanakan. Nah, sebelum ditutup mungkin juga tidak lupa ya, kita juga memberikan doa kepada putra atau putri Pak Sarif yang sedang sakit ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan juga putri Bapak Ali Maulida sebagai pengawas dai ya, Pak Ketua ya, juga beliau dan putrinya ada sekarang dirawat di rumah sakit sudah beberapa hari ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dalam
memberikan kesembuhan kepada mereka semua. Ya, mudah-mudahan kita juga mendoakan, dapat mendoakan mereka agar Allah berikan kesembuhan. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Wallahualam. Jazakumullah khair kepada Ustaz Dr. Muslim yang sudah memberikan nasihatnya kepada kita pagi hari ini tentang perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak ada pertanyaan ya, Pak, teman-teman. Pak Harun mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya terakhir atas pertanyaan. Dua pertanyaannya tadi. Pertama yang tentang berzikir kepada Allah di kamar mandi. Mungkin kalau kita bisa melihat fikihnya dulu ya. Hukum mengucapkan zikir di kamar mandi. Itu ada dua pendapat dalam hal itu. Pendapat yang pertama mengatakan haram untuk zikir dalam artian makna yang pertama zikirnya, yakni mengucapkan dengan lisan. Ya, ini adzikru bil lisan. Ya, adzikru bil lisan yang dimaksudkan, bukan adzikru bil qalb. Kalau adzikru bil qalb enggak ada larangan dimanapun. Gitu ya, hatta fil hamam atau hatta yang kita sebut dengan kamar kecil. Karena yang dimaksudkan kalimat zikir atau kalimat thayyibah itu atau kalimat ucapan takbir dan tahmid segalanya itu dengan lisan. Nah, maka di situ dikatakan, para ulama mengatakan yang pertama haram. Jadi tidak diperbolehkan ya di sini. Ada yang mengatakan makruh. Hanya dibenci. Tapi jika ada hal-hal yang dibutuhkan di dalam itu, seperti misalkan seorang berwudu di dalam kamar mandi, ya, maka dia dibolehkan karena dibutuhkan. Karena pendapat yang lain juga mengatakan hanya sekedar makruh. Jadi ketika dibutuhkan, maka dia dibolehkan. Ya, seperti kalau kita ada tempat wudu, seperti di rumah kadang-kadang nggak ada tempat wudu khusus ya. Rumah kita semuanya banyakkan minimalis. Jadi biasanya tempat wudunya kerannya ada di dalam. Jadi dibolehkan. Itu kalau dengan lisan. Jadi terkait dengan itu lihat hukumnya. Jadi kalau ada antum berpendapat makruh, kalau dibutuhkan, dibenci saja. Tapi tidak di. Itu mungkin Allah. Yang kedua terkait dengan kata-kata lau. Nah, kata-kata lau itu yang dilarang itu terkait dengan kalimat hal yang sedang telah terjadi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan takdir yang Allah berikan atas kita. Ya, misalkan kita mendapatkan musibah, nah, itu tidak boleh berdalil dengan kata lau. Ya, seandainya, kata-kata seandainya. Sedangkan seandainya untuk kalimat-kalimat yang lain tidak masalah. Misalkan apa, Harun mengucapkan seandainya saya punya uang saya akan bersedekah, itu boleh. Karena tadi termasuk dalam kategori menginginkan kebaikan ketika kita niat kebaikan. Kalau seandainya tahun depan saya diberikan rezeki oleh Allah saya akan umroh. Nah, itu boleh kalimatnya. Nah, yang nggak boleh itu kata seandainya untuk menolak takdir yang telah Allah tentukan. Misalkan tadi Harun katakan,
kalau saya nggak ketemu Pak Heri, saya nggak disuruh-suruh nih, gitu ya. Nah, itu nggak boleh, karena itu takdirnya sudah ketemu. Atau ketika seorang sakit, ya, wah kalau saya nggak ikut kemarin, saya nggak tertular nih, gitu ya. Atau saya kalau nggak jalan ke sini, misalnya saya akan selamat dari kecelakaan itu. Nah, itu nggak boleh. Maka ketika satu terjadi dalam hal yang memberatkan kita, dalam hal takdir Allah, maka yang harus dikatakan adalah qadarullah masyaa fa'al. Ya, semua sudah ditentukan dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata-kata lau dikatakan oleh Rasulullah itu ada efeknya apa? Membuka pintu syaitan, masuknya subhat-subhat dari syaitan yang lain. Itu menolak takdir Allah itu akhirnya. Ya, padahal semua itu adalah ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa disampaikan Allah Pak. Baik, terima kasih Pak Harun. Demikian jawaban dari Ustaz ya. Insyaallah taala kajian kita lanjutkan di pertemuan berikutnya bulan depan. Cukup pada kesempatan pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan, dosen dan tenaga kependidikan yang sudah bergabung di masjid ataupun yang via Zoom, Pak Agus Sarifuddin, Pak Sarifuddin. Dan segera diberikan kesembuhan ya anaknya dan keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Kita tutup. Subhanallahi walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.